speaker yang kita suka, kita ganti. Oke, kita sudah bisa mengirim speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel FZR1. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas cara mengirim stiker atau reaction atau gif di Google Meet. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Chrome, Google Chrome. Kita klik di sini reaction di Google Meet. Kemudian kita pilih ini. Kemudian kita klik tambahkan di sini. Hubungan saya sudah menambahkan, tidak perlu saya remove. Setelah itu bisa kita klik ini, tanda ekstensi. Kemudian kita pin di sini, maka akan muncul di sini. Kenapa dia belum nyala? Karena Google Meet-nya belum kita buka. Langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi Google Meet, Bapak Ibu. Kita klik. Oke, Google Meet sudah siap. Bisa kita klik join now. Kalau mau ngundang orang, kita bisa klik add people. Kita kirim SMS atau WA. Hubungan ini kita mempraktekkan stiker atau gif, kita tidak perlu. Kemudian kita bisa kirim stiker. Kita klik ini atau kita kirim gif. Atau kita kirim filter. Atau filter yang baru. Stiker yang kita suka, kita ganti. Oke, kita sudah bisa mengirim stiker, reaction, atau gif di aplikasi Google Meet. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.